Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Anda semua sihat? Cikgu harap kita semua dalam keadaan yang sihat selalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 6. Unit 1, Bakat Istimewa. Tema 1, Istimewanya Keluargaku. Unit 1, Bakat Istimewa. Standard kandungan, mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard pembelajaran 1.2.6, mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti 1 pada hari ini, mendengar dan bertutur. Cikgu akan membacakan petikan, murid dengar dan kemudian murid-murid dikehendaki untuk merakam bacaan masing-masing. Tajuk Sayangi Keluarga. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Baiklah, setelah mendengar rakaman, cikgu, sekarang tiba giliran kamu pula untuk membaca dan merakam. Baiklah, seterusnya rakaman yang kedua. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Baiklah, sekarang kamu pula baca dan rakam. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, rakaman yang ketiga. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Baiklah, setelah mendengar rakaman cikgu, sekarang kamu pula cuba baca dan rakam. Baiklah, murid-murid. Bagaimana? Berjaya untuk merakam? Jika tidak, murid-murid boleh ulang semula, mendengar dan cuba untuk merakam. Baiklah, seterusnya kita pergi ke aktiviti yang kedua. Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan kepada semua jenis ayat. Di dalam petikan tadi, ada 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat seruan dan yang keempat, ayat perintah. Mari kita lihat apakah perbezaan antara keempat-empat jenis ayat ini. Baiklah, ayat yang pertama.
ayat penyata. Bagaimana untuk kita mengenal pasti jenis ayat? Baiklah, ayat penyata digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. Ayat penyata biasanya diakhiri dengan tanda noktah. Contoh yang diambil daripada petikan tadi, ayah kamu sudah pulang. Yang kedua, Irfan sungguh pandai melukis. Yang ketiga, adik juga saya ajar melukis. Baiklah, seterusnya kita pergi ke jenis ayat yang kedua, iaitu ayat tanya. Ayat tanya ini digunakan untuk bertanya atau menyoal. Ayat tanya biasanya diakhiri dengan tanda soal. Contoh yang diambil daripada petikan tadi, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Kebiasaannya, ayat tanya mempunyai lenggok bahasa dan intonasi. Baiklah, murid-murid. Seterusnya, kita kena pasti pula jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat seruan. Ayat seruan digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Ayat seruan ini diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang diambil daripada petikan tadi, wah, cantiknya. Baiklah murid-murid, ayat terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini ialah ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah ditujukan untuk orang yang kedua. Terdapat empat ragam ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan untuk memberikan arahan atau suruhan. Ayat suruhan juga digunakan sebagai penegasan. Ragam yang kedua, ayat silaan. Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan. Ayat silaan lebih lembut tutur bicaranya daripada ayat suruhan. Ayat silaan menggunakan kata sila seperti sila dan jemput. Ragam yang ketiga, ayat permintaan. Ayat permintaan digunakan untuk memohon permintaan atau pertolongan. Ayat permintaan menggunakan kata permintaan seperti minta, tolong dan harap. Dan ragam yang terakhir adalah ayat larangan. Ayat larangan digunakan untuk mencegah atau melarang sesuatu tindakan. Ayat larangan menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah. Baiklah murid-murid, contoh ayat perintah yang diambil daripada petikan. Yang pertama, Amar, tolong buka pintu. Ayat perintah yang pertama adalah jenis ragam ayat permintaan. Ayat perintah yang kedua pula, bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari ilmu yang berguna. Ayat perintah ini adalah jenis ayat suruhan. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda dapat mengenal pasti jenis-jenis ayat yang telah dipelajari pada hari ini.
Baiklah, itu saja daripada cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih.